Tim gugus tugas COVID-19 Bandar Lampung menangkap seorang pemuda saat menggelar razia masker. Pemuda tersebut diamankan karena kedapatan membawa narkoba jadi sabu. Akan tetapi rekan pelaku lolos dari kejaran petugas. Syahroni diamankan petugas saat terjaring razia masker di Kelurahan Bumi Waras Bandar Lampung. Pemuda lajang tersebut awalnya dicegat petugas karena tidak memakai masker. Mengetahui ada petugas, membuat pelaku dan temannya yang mengendarai sepeda motor panik dan mencoba kabur. Akan tetapi, Syahroni keburu ditangkap petugas. Sementara rekan Syahroni lolos dari kejaran petugas. Petugas yang curiga langsung melakukan penggeledahan dan menemukan satu paket sabu dari saku celana Syahroni. Telah membawa barang sebuah sabu. Nah, karena dia gelagatnya mencurigakan mau membuat sesuatu, makanya kita periksa. Guna proses hukum lebih lanjut, Syahroni bersama barang bukti sabu selanjutnya digelandang ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung.